Sih. Saudara, 15 guru yang terkandas untuk ke sekolah Pulau Perhentian sejak seminggu lalu selamat tiba ke pulau itu sebentar tadi melalui pelayaran Ehsan Agensi Maritim Malaysia APMM ini. Masalah guru terkandas berakhir. Jadi kita bersama wartawan Nur Yusof yang mengikuti pelayaran Ehsan ini. Silakan. Ya, melalui pelayaran Ehsan kapal Segantang, KM Segantang, iaitu Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia dari pangkalan kita di Tok Bali, Merdah Laut Cina Selatan, untuk ke Pulau Perhentian ini bukanlah sesuatu yang dikira menyenangkan, tetapi sesungguhnya cabaran cukup besar apabila terpaksa merdah ombak Laut Cina Selatan sehingga 3.5 meter. Dan walaupun begitu, semangat daripada guru-guru ini untuk berbakti khususnya kepada anak-anak pulau di Pulau Perhentian. Kita telah pun tiba sebenarnya ke Pulau Perhentian ini dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu, tapi kita melihat komitmen yang ditunjukkan oleh anak-anak kapal KM Segantang ini yang diketuai oleh Lieutenant Commander Charles ini memastikan bahawa kesemua guru-guru dan ahli keluarganya selamat sampai. Apapun, kita ingin berkongsilah rasa syukur, rasa gembira bersama dengan guru besar Muhammad Rosdi Muhammad Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kalau kita keluar daripada Tok Bali, pekan Tok Bali tadi ombaknya besar. Jadi macam mana sekarang, dah selamat sampai? Ha, belum, tapi dah nampak sekolah di belakang, macam mana? Alhamdulillah, pertama kali syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kami semua dapat selamat sampai ke perairan Pulau Perhentian. Dan ini merupakan satu pengalaman yang cukup bermakna bagi kami semua warga Sekolah Kebangsaan Pulau Perhentian di atas komitmen yang telah diberikan dari pihak APMM kepada kami. Dan sesungguhnya suasana pada hari ini, pelayaran ini memberi kami satu suntikan semangat untuk kami terus berbakti sebagai guru dalam menabur jasa mendidik anak-anak pulau. Ya. Itu apa yang ingin dikongsi, satu penghargaan khususnya kepada APMM Kuala Terengganu. Dan seterusnya kita bersama dengan seorang guru, daripada 15 orang guru, salah seorangnya saudara. Okey, nama saya Cik Gusaid Damri bin Said Mahathir. Terharu tak hari ini, dah 5 hari ataupun dalam lebih kurang seminggu tak dapat dan menunaikan tanggungjawab? Lebih daripada terharu. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia kerana telah bersedia untuk membuat pelayaran Ehsan bersama dengan pegawai dari PPD Besut menghantar kami guru-guru bersama dengan keluarga ke Pulau Perhentian. Jadi dengan selamatnya tiba pelayaran ini ke kampung Pulau Perhentian kecil di mana sekolah kebangsaan Pulau Perhentian terletak di sini. Jadi secara tidak langsung dapat menghapuskan segala mungkin ada tanggapan-tanggapan negatif daripada pihak yang tidak mengerti keadaan laut bergelora pada masa sekarang. Jadi walaupun hari ini merupakan hari Khamis dan esok Jumaat dan Sabtu merupakan cuti persekolahan, kami datang juga ke Pulau Perhentian untuk bersedia bagi sesi pengajaran di sekolah bagi tahun ini. Ya, terima kasih saudara Said dan tahniah atas komitmen itu. Dan kita ingin mendapatkan gambaran Lieutenant Colonel Meritin Charles, ya. Okey, terima kasih bersama dengan RTM pada waktu ini. Dan kita tengok di hadapan kita ini adalah pulau, Pulau Perhentian. Dan kita selamat sampai ke Pulau Perhentian. Tapi ombak agak besar, macam mana Lieutenant mengendalikan kapal Segantang, Bukit Segantang, apa Segantang ni? Kita berdasarkan kepada latihan dan pengalaman yang telah diterapkan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, kita mampu untuk mengendalikan kapal ini agar mampu berlayar dengan selamat. Ya, terima kasih tuan. Ya, itu komitmen Komander KM Segantang bersama dengan 18 anggota yang memberikan perkhidmatan melalui pelayaran Ehsan pada petang ini. Dan kita melahirkan rasa terharu, bangga kerana dapat menyertai misi ini khususnya di kalangan guru-guru kita yang kembali mengajar. Dan benda ini dapat direalisasikan melalui perkhidmatan atau pelayaran Ehsan yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia yang berpengkalan di Kuala Terengganu. Dan kalau tanya, terima kasih yang kita
semestinya ucapkan kepada APMM Kuala Terengganu. Dengan perkembangan itu, saya Noor Yusof bersama rakan teknik Iqbal Rizal Bahari dan jurukamera Samsul Bahari dari Pulau Perhentian untuk RTM.